Ini kan nggak lurus ini tuh. Halo bro, jumpa lagi dengan saya di Rosi Bengkel. Kali ini ada kasus anu bro. Rem cepet rem X sudah diganti baru ini ya sisinya. Tapi masih juga ngeblong. Nah, ini sudah berapa jam tadi, Tek? Sudah 2 jam, Tek. Oke, bro. Mari kita cek, bro, ya. Apa kasusnya ini? Kok masih ngeblong ini nih? Gimana nih kendalanya nih? Pecah, bro. Jadi bukan ini sudah penuh dengan karat ya. Tempat seal ini. Jadi dikorek-korek dulu karena tadi lepas ini, bro. Lepas lagi. Kalau kalian ganti ini susah, sudah bermasalah, ini caranya bro ya. Ini dibersihkan dulu tempat sepi yang ini. Tuh, ini sering lepas ini. Kalau kita ganti baru. Saya bro, gantian saya bro ya. Mulai. Nah, kemudian kita pasang sealnya kembali kan. Posisi jangan sampai salah ya, seperti ini. Masukkan. Ini ada tuh kayak modelnya kita. Ini sing anu tadi, KW2 kita ya. Tambah di tadi. Tadi MP tadi ini dan masuk sil. Nah, sudah masuk bro ya. Terus yang kedua ini bro ya. Ini sudah pasang tadi bro, tapi lepas lagi. Nah, kalau sudah dipasang, pasang seperti ini dites bro ya, ditarik seperti ini bro. Nah, ini kalau di sini sudah aman, jadi sudah oke, tidak bakal lepas lagi. Terus yang kedua, dicek bro kompresinya bro ya, ada nggak tendangan kompresi ini. Nah, kalau ada kompresinya seperti ini, dengar ya, tuh. Nah, ini bagus sealnya, tapi kalau di nanti dipencet seperti ini, dipompa seperti ini, kompresinya nggak ada, berarti masih bermasalah, harus dicek ulang lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan situ ya. Ini bro, kalau sudah kepasang seperti ini bro, sudah pasang kan? Ini kan nggak lurus ini tuh. Jadi ini harus jangan dipaksain ya. Ini posisi, misalnya posisi ini belum kepasang, nah seperti itu. Nah ini harus diluruskan ini, diluruskan harus posisi di tengah sini ya, di tengah sini. Kalau kalian nggak mau meluruskan ini, nanti bisa pakai mur 10 ya, mur 12 gitu. Nah, hampir mur 10 teh. Mur 10. Ya, yang panjang juga. Power. Nah, jadi kalau tidak mau meluruskan ini, bro ya, yang bagian sini, kita kasih baut 10 ya. Coba masuk ke bautnya teh. Nah. Tuh, bro. Nah, sip, lepas lagi teh. Lepas lagi bautnya. Lepas lagi bautnya. Nah, lepas lagi, tariknya. Nah, jadi jangan dipaksa seperti ini bro. Ini ditaruh di tengah sini ya. Ini taruh tengah, Tek. Itu taruh tengah. Tek ini kurang paham. Masuk saya nih. Nah, jadi jangan dipaksa seperti ini bro. Cek. Nah, jangan dipaksa seperti ini. Karena posisi ini miring nanti itu. Miring kan. Nah, jadi harus ini dibiarkan lurus, harus posisi lurus. Nah, kalau nggak mau meluruskan ini, ini dipakai mur baut 10, pasang tak bautnya tak?
Oke, Dek, pasang rambutnya, Dek. Dikasih mur double nanti, Bro, biar tidak lepas. Jadi seperti ini, Bro, ya. Kalau sudah pasang seperti ini, oke. Nah, untuk membuang angin itu cukup dari sini, Bro. Nah, kita pencet ini ya. Ini dipencet. Sini, Bro, dipencet, Bro. Pakai tang, Bro. Nah, pencet, Dek, pencet, Dek. Pencet pakai tang. Nah, setelah pencet, ini dikocok ya. Nah, dikocok terus. Ditahan ini ya. Nah, lepas tangnya, Teh. Lepas tang. Itu dibuang anginnya dikit, Teh. Dari baut itu, baut 12 tuh. Ini. Nah. Ini biar lebih cepat, Bro, kalau cara seperti ini. Mana bautnya? Itu ya, baut 12 tuh. Balik. Tuh. Dikit aja buangnya, cepat. Sekali lewat. Yuk, pasang lagi, kencangnya lagi. Buangnya harus cepat, Bro, ya. Jangan lambat. Kalau lambat nanti masih anginan lagi, ya. Kencang itu. Dem. Dem, dem. Lihat, angin ini. Banyak tambah lagi. Tambah lagi tangannya, Dek. Oke. Nah, coba putar banyak, Dek. Tuh, sudah ngerem, Bro, ya. Nah, putar banyak, Dek. Nah, jadi kalau kalian susah ganti ini, sudah diganti masih juga. Ini, Bro, diperhatikan, Bro, ya. Pertama, perhatikan ini. Kalau ini nggak lurus, luruskan dulu. Yang kedua, ini. Kunci ini sering lepas. Tepi ini sering menipu ini. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Ngir kurai. Nah, lek ketawa lah dapat.